Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Megaman Channel ya. Untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game Ultraman Warrior of Galaxy. Dan di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan lagi ya, mode story lagi ya. Oke, tapi sebelumnya kita ambil dulu ini teman-teman ya. Kita lawan ini dulu daripada nanti saya lupa ya. Oke, kita akan quest harian dulu ya. Oke, ini kita auto aja, tapi untuk nanti mode storynya kita akan manual ya. Oke, mantap mantap mantap. Tyrant Egg ya ini musuhnya. Apakah langsung bisa mati? Satu kali ulti tidak. Wadidoh, lumayan kuat ya. Wah, itu ada bantuan di belakangnya. Oke, baru datang. Oke, telat ya, bantuannya datang terlambat ya. Untung tadi Tyrant Egg sendirian ya. Oke, lumayan dapat yang ungu. Oke, cukup sekali aja ya teman-teman ya, tak perlu banyak-banyak. Oke, kita ambil dulu. Iya, kemudian kita langsung aja ke mode story ya. Sekarang ini chapter 10 dan kita ke berarti berapa ini? 6 ya, 10-6 ya. Oke, kemarin di 10-5 kita masih belum bisa bintang 3 ya, masih bintang 2 nggak apa-apa. Ini kita lanjut aja lagi. Sambil nanti kan kita naikin lagi karakter-karakter kita ya. Kalau langsung itu emang ya agak susah ya. Oke, kita akan coba ya kali ini selesaikan lagi misi tadi 10 ya, 10-6 ya. Oke, kita tunggu dulu kumpul semua baru kita akan ulti ya. Semoga kena semua ini. Jebret. Kurang dikit rata ya. Oke, belum rata tapi kurang dikit lagi ya. Oke, kita skill 4 dulu. Oke, kasih lagi jebret jebret. Kita kasih lagi. Oke, mantap. Oke, kita coba bekukan ini. Hasil lagi skill 1. Oke, kabur. Skill kita udah habis ya. Wadidoh. Oke, kasih skill 4. Tembus semua, spread. Dikit lagi. Oke, kasih lagi bekukan. Kasih skill 2 dulu. Langsung ulti aja. Jadi sekalian nyekil sekalian ganti ganti apa elemen juga ya. Oke, kita kasih dulu. Aduh, nggak mau ngambil item dulu ya. Langsung kita petir. Mantap jiwa. Oke, kita tunggu dulu. Oke, kita petir dulu. Pergantian. Dan langsung kita angin lisus. Angin topan ya. Oke, nyawa kita masih cukup aman. Balik-balik terus ya, masih ada regennya. 5000 lumayan ya. Oke, langsung kita kasih lagi. Oke, kita kasih ulti aja, semoga ini pas ya. Jebret. Beng, mundur dulu atau kita ubah dulu ya. Kasih lagi. Oke, kita bekukan. Kasih. Oke, kita kasih skill 4, semoga kena semua. Mati. Belum.
Kita ganti elemen lagi, kita kasih skill satu lagi. Jebret jebret pek 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 pek. Kita petir. Oke, kita tunggu aja ini. Skill kita habis semua. Oke, ulti kita sudah siap. Kita jadikan satu musuh dua ini. Waduh, tuh, tuh. Oke, langsung kita gabung aja mereka berdua. Jebret. Rata ya. Oke, rata. Oke, ini kita petir dulu. Jebret, jebret, jebret. Oke, kita kasih lagi. Jebret. Kita skill 4. Jis. Mantap jiwa, bro. Oke. Kita cicil dulu dikit. Kita kasih skill angin puting beliung. Oke, kasih lagi skill 1, skill 2. Dan kita cicil dikit-dikit ya. Beng 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 beng. Oke, lumayan. Oke, kita gabung aja ini musuhnya. Kita gabung. Semoga kena semua. Jebre. Rata ya. Mantap. Mantap banget sih ini. Wadidoh, si Dark Op ya. Oke. Ini langsung kita ulti ya. Jadi mending pertama itu paling efektif kita ulti dulu. Habis ini kan sambil nunggu serangan ultinya balik, baru kita pakai skill-skill yang lain ya. Oke, kita kasih lagi. Aduh, sakit banget ya. Listriknya ini sakit banget sih. Waduh, sakit bro. Waduh, nggak bisa dibekukan ya. Oke, kasih dulu skill 4 terlanjur. Oke, langsung kita ulti juga. Semoga kena ya. Ih, kenapa nggak kena bro? Kabur. Ngeri sini. Kabur ya, kabur dulu ya. Oke, kita kasih skill 4 dulu, jebret. Kasih juga angin. Oke, kita terpaksa harus ganti api lagi kayaknya ini. Ini yang cukup efektif hanyalah api kayaknya ya. Kalau untuk musuh-musuh satu gini emang susah kalau pakai angin ya. Kita bakar dulu. Waduh, duh, waduh, duh. Kasih skill 4 dulu. Oke. Kita bakar dulu. Oke, kita ganti dulu aja ya. Kita ganti dulu aja. Kita coba habisi dia dengan Ultraman yang lain. Biar kita bisa bintang 3 ya. Oke, kita kasih skill 2 dulu. Oke, skill satunya. Abur dulu. Ampun, DJ ampun. Kuat banget mecha Gomoranya ya. Ini yang bisa menyerang cukup banyak ya, hanya ultinya ya. Oke, kena, kasih lagi ini satu. Oke, kasih lagi ultinya. Habis ini kita langsung ganti si akhirnya bisa juga kita menang ya, pakai tanpa harus ada yang mati ya. Oke, mantap jiwa ya. Dapat diamonya 60 ya, lumayan. Dapat Gomora ini yang skin ya 20, mantap jiwa. Oke, dapat equipment ungu juga ada 2 ya. Oke, kita coba ulangi ya yang ini teman-teman ya, biar apa namanya bisa bintang 3 semua ya. Ini yang misi yang kemarin sebenarnya sudah saya
selesaikan, tapi masih bintang 2. Sekarang kita coba ulangi lagi apakah kita bisa ya, karena kemarin Ultraman Nexusnya ini sadis banget sih. Oke, lumayan banyak, langsung kita ulti aja. Ada yang terlewat 3 ya. Oke, kita tunggu dulu. Kasih skill 1 lagi. Oke, skill 4 kena semua harusnya. Rata, kita bekukan. Enggak beku juga, ada yang kelewat. Oke, lumayan. Kasih lagi, jebret. Kasih lagi, jebret. Hajar. Oke, lumayan bersih ya, langsung ya. Oke, kasih lagi aja lah. Dikit lagi sebenarnya, tapi kelewat lagi, mau gimana. Oke. Kita terima dulu. Hancur lebur. Ini emang kuat sih, siapa namanya, monster durian ini emang kuat banget. Kita harus kerahkan seluruh skill-skill kita ya untuk menghabisi dia. Gak apa-apa, nanti juga akan balik lagi karena butuh waktu yang cukup lama untuk ngalahin dia ya, secara serangan-serangan biasa ya. Oke, kita tunggu dulu. Akhirnya keluar semua musuh-musuhnya, tadi hanya satu tok, sekarang musuhnya banyak sekali. Kita kasih skill 4, kena kas semua. Mantap, masih 5000 ya healingnya ya, atau recovernya ya. Satu sendirian ya. Oke, kita tunggu aja dulu sini. Oke, kita langsung ulti aja ya. Itu nggak mau balik ke sini itu si monster duriannya ya, masih di sana jauh sekali bro. Oke, adakah musuh yang lain yang bisa? Waduh, nggak ada ya. Oke lah, kita kasih seluruh skill kita, kita tumpahkan kepada monster durian ini. Oke, kasih lagi. Langsung. Kasih lagi. Ulti aja lah. Yuk, dikit lagi yuk. Beng. Pusing tadi ya dia. Oke, kita skill 4 dulu. Semoga kena nih, yang belakang juga kena. Oke, belum. Yang tadi beda ya, ini penuh lagi nyawanya, berarti beda nih. Oke. Padahal udah cukup lumayan ya, serangan kita juga udah 50-60 ribu, tapi musuhnya memang nyawanya wadidaw. Oke, langsung lagi. Kasih lagi ya, jebret. Kita bakar lagi. Kelewat ya. Kasih lagi. Bentar, kita habis nih skillnya bro. Kasih dulu dikit-dikit, kita bakar dulu, kena ya. Oke, kita langsung aja ya, skill 4. Keras banget sih ini.
keras banget bro. Oke, kita ulti sekalian ya biar rasa serangannya. Masih lagi jebret jebret. Oke, masih aman. Masih lagi. Oke. Oke, masih lumayan banyak ya musuhnya ya. Oke, kita coba langsung ulti aja, ini kena harusnya semua. Oke, belakang. Oke, ini semoga ini bosnya ya, si Nexus ya. Nyawa kita masih cukup penuh, tapi musuhnya juga bisa healing juga ini ya. Kasih dulu. Belum masuk banget ultinya. Oke, kena kah? Kita ulti lagi. Yang penting jangan sampai mati ya si Dark Orb-nya ya, biar bisa dapat bintang 3 lagi. Waduh, musuhnya di dalam situ ya. Oke. Kita kasih dulu. Kita kasih lagi. Bahaya, bahaya, bahaya. Kasih. Ulti udah habis, ini kita ganti dulu ya. Ini sudah sangat berbahaya. Oke. Kita sudah ganti, sudah cukup aman. Oke, habis ini kita bisa menang ya. Kita bisa menang tanpa harus ada yang mati ya. Oke, lumayan. Kita lihat apakah sudah bintang 3 semua. Oke, sudah bintang semua ya, dan kita ambil hadiah kita, lumayan ya. Ya, oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Tetap dukung terus Mega Man Channel dengan tombol subscribe, like, share, serta komen ya di video-video Mega Man Channel. Oke, sampai ketemu lagi di game-game berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.